Lagi di kebun anggur mana bro? Oh iya ini ya, mantep cok. Tapi ini lokal ya Ndra ya ketemunya? Impor udah. Oh ini udah impor, tapi buah pertama dia memang masih hijau. Hijau semua kalau anggur, buah pertama hijau, nanti baru berubah berubah warna tergantung jenisnya aja. Ini yang lonjong yang kayak video punya lu ya? Iya. Jenis Baikonur ya. Namanya Baikonur. Dia kalau bedanya sama yang itu apa namanya yang ungu tapi dia yang bulat itu apa bedanya ketemunya? Beda jenis. Oh beda jenis, itu bukan Baikonur. Bukan. Varian anggur banyak bener. Ada ratusan varian. Bingung ngejelasin satu-satu pasti. Dari bentuk, warna, dari rasa itu udah beda jenis, beda. Enggak sama. Enggak sama. Ini ketemunya berapa tahun? Setahun. Batang. Ini kita pakai batang bawahnya barerot. Barerot itu batang bawah yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun. Bisa di atas 2 tahun. Lokal. Lokal. Oh, tetap anggur yang asem itu ya. Heeh, bawahnya. Tempelnya sama Baikonur. Ya, anggur jenis impor. Kita menang barerotnya perakarannya sudah bagus. Karena udah pohon yang lebih udah 2 tahun itu udah akarnya bagus. Kita pakai batang bawah sama impor kan dia lebih cepat bertumbuh. Mapan ya artinya ketemunya ya. Ini dia buah kayak gini nih udah usia berapa yang tempelannya ketemunya? 8 bulan ini. Oh, 8 bulan udah bisa buah. 8 bulan udah berbuah ini. Cepet juga termasuk ya. Tapi nanti kalau udah dua apa namanya tambahan 2 bulan kayak gitu udah masuk setahun itu udah bisa ya, udah buah-buah gede itu paling, ya. Paling iya. Pokoknya paling cepet 8 bulan berbuah. Itu tingkat kesuburannya bagus. Kalau agak lama setahun. Setahun itu udah bisa diinin. Udah bisa buah. Dia setahun itu tuh gimana? Buah pertama atau gimana? Buah pertama. Oh, buah pertama dari ya. Dari pembentukan cabang. Nanti kalau ini belum langsung manis ya ketemunya ya. Udah. Oh, udah bisa langsung manis. Udah langsung manis. Sekarang kan udah kita sambung langsung impor. Kita pangkas pembentukan batang bisa buah langsung yang impor ya. Udah langsung manis itu. Oh, dia bukan kayak jeruk ya. Kalau jeruk BW itu kan kayak tahun pertama gitu kan, nggak seberapa mateng gitu kan? Buah pertama biasanya ya. Iya gagal buahnya. Buah pertama pun bisa langsung udah manis. Wah, banyak tuh guys. Gila. Ini belum dipangkas semua ini. Jadi kalau misalkan dia mangkas itu model harus potong dari mana? Apa yang ngambil yang tunas air aja apa gimana? Batang primer ya potong. Oh, batang primer. Dari batang primer ini. Oh, langsung ya. Kita pangkas di sini. Ini pecah 2 but itu bisa bawa bunga. 2 bulan ya? Lebih. Dari potongan itu. Iya, seminggu aja potong langsung pecah but bisa. Oh. Jadi dia enggak harus nunggu lama ya. Jadi kita potong pangkas. Sekitar seminggu atau 2 minggu kecabut bisa bawa bunga deh. Mau juga sih. Cepet kalau anggur sebenarnya. Itu boy gue penasaran. Tapi kan enak sih kalau ngeliat halaman ada buah ya. Iya, nggak perlu lahan lebar sih. Nggak perlu lahan lebar. Cuman jarak 1,5 meter lebih kita bisa akalin. Jarak tanam dia
dari sini ke sini diatur juga atau gimana? Memang nggak pakai jarak aja atau kira-kira? Ya, jarak ideal ada lah. Ideal lah ya. Ideal idealnya 1,5 meter sampai 1 meter itu udah ideal lah. Ini kan karena kita punya bahan banyak tapi halaman kurang, udah rapet-rapet ini. Iya. Tapi bisa berbuah juga buahnya. Jadi nggak harus ini ya, media umum lah ya. Sekam gitu ya. Sekam tanah. Sekam tanah. Nah, jadi ketemunya kayak gini bro ya. Tuh, perlahan. Sempit pada kecil. 1,5 meter paling. 1,5 meter ketemunya. Tapi bisa ngerambat. Guys, jadi manfaatin halaman yang ada nih. Ini sama, boykonur semua ya, tapi lokal jenis-jenisnya. Ninel semua. Juga jenis impor ninel. Jenis impor. Itu buahnya yang kayak mana kalau yang ini? Ini buahnya bulat, tapi gede berinya, lebih dari gede dari kerereng itu lah. Oh, tapi dia bulat-bulat, bukan yang lonjong. Bukan yang lonjong. Oh, bulat. Ini yang lonjong. Lonjong. Oh, yang lonjong. Boleh juga nih, Bray. Nah, kalau misalkan nanti udah ada pertumbuhan kayak gini nih, bro ya. Ini gue pengen nyoba nempel juga. Kira-kira batang-batang yang seukuran segini ya ketemunya, atau gimana kalau mau disisipin juga? Bisa, nggak apa-apa gitu. Potong gitu ya, pruning kayak biasa gitu ya, pangkas-pangkas kayak biasa ambil dari sini ya. Ini kan ada mata tunas ya. Nah, buang yang sebelum mata tunas ya artinya ketemunya ya. Atau gimana? Iya, kalau sebelum mata tunas ya di sini. Oh, sebelum mata tunas. Oh, itu yang dipangkas. Ini mata tunas. Sudah berarti ya, sudah baru potong. Nanti pecah dua ini bawa bunga. Langsung. Nah, yang potongan itu yang bisa dijadiin sama sisip ya, ketemu yang di situ. Ya, entres namanya. Oh, iya, entresnya. Ya. Kalau bisa entresnya yang masih warna-warna hijau gini batangnya. Oh, jangan batang tua ya, Indra ya. Kalau dia batang tua malah nggak hidup. Atau memang nggak bisa? Ya, bisa. Bisa, nggak salah. Lambat. Batang hijau tapi butnya yang besar itu bisa, kalau kita sambung pecah bisa bawa bunga dia. Bawa bonus itu rezeki. Grafting kita sambung bawa bunga, bonus dia nggak bisa itu ya, nggak bisa apa namanya pull hujan ya, nggak bisa. Ini daun penyakitnya ya, kalau anggur ya, anggur tuh habis. Ini pruning ya bro ya, nanti nunggu tunas baru lagi ya baru bisa. Ini malah kita harus kita buang, potong biar tumbuh tunas baru lagi, daun baru lagi, seger lagi nanti. Oh. Ini mah kayak gini nggak ada pertumbuhan dia kalau udah kayak gini, lambat pasti. Lambat. Ngambat ya. Kita harus pangkas pendek lagi, cari but yang bagus, potong sini, biarin pecah lagi, subur lagi. Jalan biar baru. Bikin tunas baru. Naik lagi dia. Hujan itulah. Nyakitnya sih ya. Lawannya itu, padahal dulu itu gue taunya itu kalau hujan malah bagus. Gue mikir online ya, kalau hujan malah subur, kalau anggur nggak bisa. Ini salah satu amanya. Mana bentuknya dia apa? Oh, ini salah kayak, satu amanya kayak kutu, kumbang ya, kayak kumbang ya. Ini salah satu amanya yang makan tunas mudanya sehingga pertumbuhan lambat. Kalau tunas yang dimakan gimana dia mau tumbuh kan? Tunas mudanya. Stop pertumbuhannya juga. Stop. Kan? Gak bakal jalan kan? Ya. Semprot ya satu-satunya caranya. Iya, insect. Insect ya. Tetap ada penyakitnya juga. Ya, nanti penyakit sama gitu. Kendalanya juga kayak ini juga nanti jadinya. Dia kalau misalkan ada hama memang, tadi. Enggak, dia makan di tunas muda sininya dia. Oh, tunas muda yang diambilin. Yang dimakan tunas mudanya. Sehingga tunas muda itu mati, dia langsung berhenti, nggak ada pertumbuhan lagi. Nggak jalan ya, pecah tunas itu juga enggak ya sama sekali ya kalau udah dimakan ini ya. Modelnya gitu. Kalau hujan tadi daun ya, ini modelnya gitu, bakal habis. Semprot harus fungisida. Repot juga ya kalau daerah misalkan curah hujannya tinggi ya. Makanya kalau untuk anggur pembuahan di saat musim kemarau itu pembuahan. Kalau ini malah nggak bakal jalan. Nggak, kalau musim